Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, di Jumat kali ini, Allah memberikan kepada kita nikmat dan dua nikmat itu atau nikmat diberikan oleh Allah. Jadi ini kurang itu dua dua rutin yang ada dua. Hmm. Yang satu talapas satu. Berarti lagi satu dong. Iya, talapas. Ini adalah salah satu kasus yang sering sekali terjadi pada hari Jumat, di saat khotib sedang berkhutbah. Ada jamaah yang bercerita, ada jamaah yang sibuk bermain handphonenya, dan lain sebagainya. Padahal, hal yang demikian adalah hal yang terlarang, dan bahkan bisa menyebabkan orang tersebut tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Nabi SAW memerintahkan kita ketika hadir pada sholat Jumat, kata Nabi SAW. Man kata nabi, "selalu selalu Thumma atal jum'ah yang siapa yang membaguskan Dia membaguskan wudu'nya mendatangi sholat mendatangi selalu jum'at Fastama'a wa ansata Dia mendengarkan khutbah dan dia diam Maka kata Nabi selalu 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 Akan diampuni dosa-dosanya antara hari itu dengan jum'at yang berikutnya Bahkan kata Nabi ditambah tiga hari selanjutnya tapi kata Nabi setelah itu waman masal haso faqad lago Barang siapa yang menyentuh dan bermain-main dengan kerikil saja dengan batu kecil saja yang menyebabkan fokusnya tidak mendengarkan khutbah lagi, maka pada saat itu dia telah berbuat hal yang sia-sia. Bahkan jika ada dua orang yang bercerita, kemudian ada saudaranya yang menegur dengan kata diam saja, maka pada saat itu orang yang menegur juga telah berbuat hal yang sia-sia. Nabi mengatakan, "Idza Jum'ah, wal imamu yaktub Jika engkau mengatakan diam kepada saudaramu yang bercerita pada saat khatib sedang berkhutbah Jumat, maka engkau telah berbuat yang sia-sia. Berbuat yang sia-sia di sini, kata sebagian para ulama, dia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Sebahagian yang lain mengatakan salatnya itu hanya menjadi seperti salat zuhur biasa dan dia tidak mendapatkan pahala Jumat dan sebahagian yang lain mengatakan dia tidak mendapatkan apapun dari keutamaan salat Jumat itu. Maka pada saat salat Jumat diamlah dan fokuslah mendengarkan khatib berkhutbah. Barakallahu fikum.